besi dan yang portable juga. Ah, kok barangnya kecil kali pun ini. Kalau emang barang cuma segini mah kan bisa ditaruh di bagasi ya, bungkus gua. Paling-paling isinya apa sih, kardus Indomie ya, bungkus gua. Balik lagi ke channel Lina Wars ya. Dan pada kesempatan kali ini gue mau nge-review ya bos ya. Lagi-lagi kita ada kedatangan mod baru. Cuma ini rilisnya udah berapa hari yang lalu. Gue telat ya bosku ya. Lagi-lagi gue telat. Gak apa-apa lah ya gue telat. Yang penting gue review ya bosku ya. Di sini gue kedatangan mod baru, yaitu mod bus JB3HDD. Pokoknya ini mod bus keren banget. Livery-nya di sana banyak, aksesinya banyak dan lucu banget ya bosku ya, namanya HDD ya. HDD itu apa ya? High deck decker. Tak apa-apa lah pokoknya kayak gitu ya bosku. Tapi sebelumnya jangan lupa di like video ini, di share ke teman kalian dan kalian subscribe ya bosku. Oke. Biar gua selalu semangat membuat konten-konten seputar game Euro Truck Simulator 2 ini ya bosku ya. Dan daripada berlama-lama, mending kita langsung lihat aja nih apa sih isi dari mood tersebut ya bosku. Kita langsung lihat filenya aja dan kita bakal lihat kalian gue bakal lihat kalian itu cara pasangnya ya bosku. Ini menurut gua kalau udah Mbak Dini yang bikin ya bosku ya, yang nyusun segala macam kan diedit Mbak Dini ya, nggak ribet lah bosku ya. Ini paling easy ya, gampang banget cara pakainya ya bosku. Kalau misalnya kalian masih nanya, bang gimana sih susunan moodnya, kebangetan ya bosku ya, kalian terlalu kebangetan ya kalau masih nanya aja ya bosku ya. Mending kita langsung lihat aja ya bosku, dan kita langsung lihat aja ya bosku ya, ada di koleksian mood ini ya bosku ya, mood Frigo nih. Ini koleksian mood Frigo ya, banyak ya bosku. Emang gua doyan yang free ya. Hah, bukan doyan yang free sih, emang karena emang kan konsepnya channel ini tuh pengen yang bikin yang free ya bosku ya. Jadi buat user free, daripada ngegaler, mending kalian pakai aja mood free ya bosku. Mood free juga jauh lebih keren dong pastinya. Bukan jauh lebih keren ya, apa ya, mood free itu sekarang udah keren banget ya bosku ya. Kita langsung aja ke moodnya. Ini dia moodnya JB3HDD ya bosku. Kita baca ritminya dulu ya bosku ya. Ini mood HDD. Pokoknya gua nggak tahu sih katanya apa sih HDD itu, high deck decker, tanpa apa ya bosku. Jadi buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya bosku. Oke. Jadi gua baca dulu ya bosku. Ini model base-nya itu Mas Adi dulu. Partnya tuh Mas Nasir, Mas Angga dan Mas Akta, di convert dan di edit sama Mbak Dini ya. Ini Mbak Dini ya bosku ya. Ini readminya, soalnya kalian tuh paling males baca readminya ya bosku. Jadi kalian tuh pengen enaknya aja ya, macam buat pasang moodnya aja sampai kalian nggak tahu itu karena kalian itu nggak mau baca readmi ya bosku ya. Ini yang pertama, thanks to Allah Subhanahu Wa Taala, first Mas Adudu, Mas RD Model, Mas Edi Susanto, model setir Mas Agus Cahyono. Oh banyak ya bosku, ini tinggal kalian baca aja ya bosku ya. Mood ini free, jadi jangan dijual. File yang di lock jangan coba-coba membobol tanpa izin dari aku ini Mbak Dini yang harus Mbak Dini. Kalau sampai membobol hidupnya nggak berkah ya bosku ya. Bukan cuma nggak berkah juga ya bosku ya. Cuman longso ya bosku ya, seumur hidup gitu ya bosku. Jadi hargailah yang bikin mood tersebut ya bosku. Ini cara pakainya, aktifkan semua mood yang ada di RAD seperti biasa dan pilih salah satu DF. Bus ada di dealer Mercedes, kalau nggak di dealer Scania ya bosku ya. Ini susunan untuk di bawah 1.36 seperti ini bosku. Ini yang penting tuh ini ya bosku ya. Jadi kalian buat kalian, jadi jangan banyak tanya lagi ya bosku. Ini yang penting ya bosku ya. Ini susunan untuk versi 1.37 dan 1.38 ya bosku ya. Jadi kayaknya di 1.37 dan 38 itu nggak ada soundnya ya. Kalau di 1.36 sampai bawah gitu, sampai ujungnya tuh 1.30 deh kalau nggak salah ya bosku ya, itu udah langsung include sound ya. Kalau 1.37 ke atas
dia nggak ada soundnya ya bosku, jadi harus pakai mood soundnya ya bosku ya. Dan mood walk mood ini walknya di 1.30 sampai dengan 1.38 ya bosku ya. Fiturnya Unweaver dan lain-lain itu banyak bosku ya. Mohon maaf bila ada kekurangan di mood ini, masih banyak belajar. Bohong mbak Dini, bohong mbak. Gak belajar-belajar lagi, dia udah pro ya bosku ya. Kalau di Mobile Legend tuh dia udah mythic mungkin ya bosku ya. Jadi terakhir salam ngeblong Dini ATS ya. Oke bosku, daripada berlama-lama ini kita langsung ke in-game-nya aja ya bosku ya. Dan sekarang gue udah ada di in-game-nya ya bosku. Jadi buat kalian nih ya bosku, ini cara makainya, ini susunan mode-nya ya bosku ya. Jadi tuh seperti ini ya bosku ya. Ini JB3 HDD lock tuh, pokoknya kalau mood besutannya Mbak Dini ya, tuh kalau menurut gue paling enak banget. Kenapa paling enak? Soalnya jelas ya, ada gambarnya juga ya. Jadi satu kesatuan tuh, kayak misalnya gambarnya nih Gus Sugeng Rahayu nih, sampai depthnya pun gambarnya Sugeng Rahayu ya bosku. Kayak yang pertama nih paling bawah ini ada lock, terus yang kedua edit, yang ketiga skin HDD, dan yang keempat raket tuh dev ya, 1.36 sampai 1.37 ya bosku. Jadi buat yang 1.37 sampai 1.38 itu di atas skin HDD ini nih, kalau saya tadi soundnya ya bosku ya. Kita langsung lihat sebuah aja bos, kita langsung lihat di segendut gini ya bos. Kalau menurut gua HDD itu gendut ya, lucu ya bosku ya. Kita langsung lihat aja ya bosku. Nah sekarang kita udah ada di bengkelnya ya bosku, di dealer ya, di dealer Scania. Jadi di Scania ada, di Mercedes Benz juga ada ya bosku ya. Kita langsung kasih lihat saja. Jadi yang pertama kita lihat itu ini kabin ya bosku. Ini kabin pertama HDD 1626 itu punya Mercedes Benz ya. Dan yang kedua itu punya HDD Hino RM ya bosku. Hino RM keren ya bosku. Langsung ke sasisnya ya, gue di sini pakai yang Hino ya, gue masih Hino ya bosku ya. Ini Sadeka, ini langsung mungkin masih ada bau-bau dari mood sebelumnya ya bosku. Kita langsung lanjut ke engine ya. Engine ada Hino ya, padahal Scania ya bosku. Kita pakai Hino ya bosku ya. Transmisi cuma ada ini karyanya ya bosku, ini seperti ini karyanya. Kalau menurut gue ini apa ya, luar biasa ya bosku, pokok banget temen ya bosku ya. Ini ya bosku ya, kalau apa Nutri ya, Nutri sedetail gini ya bosku, pokok banget temen ya bosku. Ini harusnya Mutsel ya. Karena kalau gue ngomong ini harusnya Mutsel nih, terang aja dari kalian tuh dia udah gak apa-apa buat Bang Dino mah Mutsel, yang lainnya Nutri lah. Kok jadi kayak begitu ya bosku ya. Langsung lari aja ke pilihan livery. Di sini livery ada banyak banget yang bosku ya, tuh ada banyak ya bosku. Kalian tinggal pilih aja ya bosku ya. Ini livery Mas Rama nih, ada HR ya bosku ya, HR 1.89 di Bramata ya, di kota HR Mania ini. Di livery apa maksudnya, di mode HDD ini banyak banget livery dari Haryanto ya bosku ya. Dan yang kedua ini ada Sugeng Rahayu, ini ada Sugeng Rahayu, yang ketiga ada Haryanto lagi ya bosku, ini ada Haryanto, yang keempat ini Haryanto lagi ya bosku. Ada banyak lah pokoknya, ini Haryanto, Jamaica Junior ya, Jamaica Junior ini bus apa gue gak tau ya bosku ya. Platnya si AA ini, kalau plat AA itu dari mana ya bosku, gak ngerti. Yang ini ada HR lagi ya bosku ya. Ini akan lagi lancar ya bosku. Ini skinnya bagus-bagus banget ya bosku. Jadi definisi skin bagus ya, lebih bagus menurut gue itu detail ya bosku ya, kayak gini ini detail ya bosku ya. Ini apa ini skin batik di sentra Indonesia yang terlalu ya bosku. Ini batik nih bosku, dari komunitas batik ya.
ya bos ya. Aduh suara gue terhapus kan. HR lagi ya bos ya, ini HR lagi. Ini apa nih, PMPOH ini di Sumatera ya. Ajak ini HR lagi buat Rocky. Gue dengan nama HR buat Rocky. Kalau HDD itu dia kelihatan gendut gitu ya bos, dia lucu ya. Nggak tinggi, kalau SHD kan super high deck ya bos. Kalau HDD ini apa ya, high deck deh kali ya bos ya, kurang ngerti sih. Yang lanjut lanjut lagi kita ke ini Revenue Boy, Revenue banyak banget ya. Ini Arianto lagi, Arianto ini ANS, NPM, Family Raya, Gunung Harta ya. Gunung Harta ini pakai Mercedes ya, lebih jos ya bos ya. Nah ini yang mau gue pakai nih, emang kalau tahun ini ya masih banyak loh. Ini apa nih, STJ ya, STJ Libera STJ terbaru ya bos ya. Aukua Aukua salah ya bos ya. Kalau nggak salah nih Aukua ini bekas rombakan dari JB2 apa ya sebutannya, STJ apa ya, gue lupa ya bos ya. Ya udah lupa terasa kita tinggalah, pokoknya banyak banget ya bos ya. Gue pengen pakai di seri baru ini. Kalau nih satu yang bisa menurut gue ya, di seri baru itu di seri baru keren itu di sini ya bos ya. Yang satu itu detail ya, detailnya gitu sangat kayak gini, ini detail misalnya tapi termasuk detail ya, disini termasuk ini sangat detail ya bos ya. Kursinya terus kota tujuannya ya bos ya, Cirebon, apalagi kayak kalau ini ditambah kayak gini ya bos ya, gue bukan cuma detail lagi ya bos ya, 100% detail ya kayak bos. Ini ada tulisan ini Arab lagi bos ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, Maha Penyayang. Oke bos, mantap. Pokoknya kalau menurut gue Liveri keren itu Liveri yang detail ya bos ya. Kalau menurut gue sih bos ya. Ini ada lagi nih bos, apa nih dia nih, Sua style terapan tuh kurang paham ya bos ya. Kurang selanjut ke ACC dulu bos ya. Ini depan tanggal ini ya bos, gue suka lihat ACC dari depan. Oke bos, gantungan depan, apaan nih gantungan depan. Oh my god, ini dia ya bos ya, galak ini gantungan depan keren banget ya bos ini. Jadi kalau menurut gue ini buat ditarik kan ya. Kalau nggak cuma satu kayak gini, ada dua ya kalau buat ditarik di era ya. Kalau ada satu kayak gini mungkin cuma biasa aja gitu ya. Aksesoris lah ya, ini ada aksesoris balap seperti box sebelumnya gitu ya. Aksesoris gantungan aja lah ya, kayak aksesoris balap gantungan aja kan ya. Ini langsung tembak. Gue gak bisa kelam sama dia di depan yang gue lakukan toplet. Dan akhirnya ya bosku ya, toplet yang paling gue tunggu warna hitam ya bosku ya. Menurut gue toplet hitam itu menambah kegarangan ya bosku ya, menambah kegarangan busnya ya. Selanjutnya di sini ada yang Bambino, yang belum Mercedes Benz ini ya bosku ya. Terus lagi ini lampu udah berservis strobo ya bos, dia ini strobo. Nah, nyala strobonya. Nah, pokoknya ini strobo. Ini spion kecil ya bos, dia ini spion kecil itu ada di sini. Ini apa, kursi HDD. Ada tempat sampahnya dong. Karena gak bisa nyemut. Ini kok dikasih detail kayak gini ya bos. Bagus. Bis biasa. Oh, ini gue jumnya gimana nih? Jumnya gue punya gini. Ih, jadi keren ya bosku ya. Di sini ada listnya ya. List biasa sama list chrome. Bisa pakai list chrome aja ya bosku. Kursi lagi ini. Tadi udah kursi aja spion. Ah, spionnya cuma satu doang nih bosku. Lucu ya.
lanjut lagi ke interior. Nah ini dia mulai kan udah bus Jawa Timur kan habis ya mesti agak packagingnya mesti udah keren banget dengan pengamannya dan pengamannya mesti ya. Jadi itu lanjut lagi habis itu Andi di interior HDD lampu di dalam cuma cuman satu nah lagi warga. Lanjut lagi ya bungus putar kamera gue terus single mouse. Lanjut lagi di sini ada main mirror ini spion tadi. Ini lampu sumbung ya bungus kita pakai soal kita lagi pakai sumbung. Ayo oke bungus. Nah LED interior ada ini tadi udah. Nah selendang ini ada tiga ya bungus. Itu track, Voyager, track Voyager sama aja sama yang ini. Kita pakai yang ini ya bungus. Selendang Setra ini juga kita pakai ini ya bosku. Depon kita pakaiin semua lah. Kecuali lampu kayak gini ya bosku ya. Ini ada rak besi dan yang satu lagi. Ah, kok barangnya kecil kali pun ini. Kalau emang barang cuma segini mah kan bisa ditaruh di bagasi ya bosku ya. Paling-paling isinya apa sih kardus Indomie ya bosku ya. Lanjut aja ya bosku ya. Ini ada interior lagi. Beka. Yang ini ada spoiler ya, ini cerobong, kalau ini cerobong ini spoiler, spoiler ya. Ini kita pakai cerobong aja, oke bos. Kita cuma lagi. Oh sama kayak yang di depan ya bos biar. Keren bos. Aku pakai gantungan yang ini aja kali keren ya bos biar. Cuma nggak kelihatan loh warna merah. Lanjut lagi ke apa yang dikenal pakai bosku. Nah ini yang gua suka ya bosku dari mod dari mbak Dini ya bosku ya kita lihat ini yang gua alternatif knalpotnya yang bolong yang bulat sama yang kotak ya bosku ini kita pakai yang kotak aja bosku entah apa gua juga nggak ngerti gunanya maksudnya fungsi dari kedua knalpot itu ya bosku ya tapi lebih keren kotak lah. Kita ada besi kita nggak pakai besi ya bosku ya ini apa nih LED kayaknya LED kepet nih LED 2 dan ini kita udah semua ya bosku dan bosku kayak gini bosku ya kita pakai yang bawah dan yang tengah untuk interior ini spion tadi juga maksudnya ada jenis kreatif jenis standarnya Dino RM Dino RK kok beda ya bosku ya Dino RM sama Dino RK ya bosku kayak kerenan Dino RM RK 8 makan itu yang tadi ya bosku pake RM aja bosku gila sih Robo udah dashboard pokoknya seperti biasanya dashboard ini kita kasih topi aja ini gantungan ya seperti biasanya ya bosku tadi ada minion mau pakai minion biar lebih lucu ya bosku ya ini ada slot lagi nih apa nih wadon ya bosku lagi coba kita pakai ini cewek aja bakalan ini ya bosku ya udah lah ya bos dia pokoknya seperti itu aja ya bos dia ini apa nih ada sih ini aksesnya itu ya udah aja akhirnya sampai sini aja kali ini bos dia masih sorry jadi kita langsung konfirm dan kita langsung lihat ya bos dia dari luar dan sampai sini aja ya bos dia review kita kali ini kita gua review HDD Jetbus 3 HDD ya bungus ya ini yang lama danjo lah ya bungus ya jadi parsnya tuh animasir masyarakat tuh banyak banget tadi ada jurik ya bungus ya sorry banget gue juga di sini dari agak pelan kurang bersemangat ya bungus soalnya ini udah
udah malam ya, terus ini gue ngerekam jam 11 gitu ya. Ntar lagi gue bobo, ini gue ngerekam dulu jam 11. Semoga kita bisa upload secepatnya. Oke, Wus. Tapi sebelumnya jangan lupa di like video ini, di share ke teman kalian, kalian subscribe ya, Wus. Oke, okay. See you next video, see you.